Assalamualaikum. Kebanyakan dari anda mengenali saya sebagai seorang konsultan dan juga penceramah dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Penerokaan gua adalah salah satu aktiviti sampingan yang paling saya gemari. Di sana, saya boleh menikmati pelbagai pembentukan batu-batu yang amat menakjubkan. Di dalam video ini, saya ingin berkongsi tips bagi meneroka gua dengan selamat. Ia amat berguna kepada sesiapa yang baru mencuburi aktiviti ini tapi tidak mendapat gambaran sepenuhnya tentang gua. Klip di dalam video ini adalah hasil penerokaan saya di gua-gua di Malaysia selama beberapa tahun. Saya harap anda akan bermanfaat daripada video ini. Terima kasih. Penerokaan gua adalah satu aktiviti atau sukan yang mencabar tapi menyeronokkan. Namun, penerokaan gua juga boleh mendatangkan bahaya kepada anda, terutama sekali sekiranya anda tidak mengambil langkah-langkah yang sesuai semasa menjalankan aktiviti penerokaan. Batu dia semua kita bulat. Boleh tu. Gua-gua yang terdapat di Malaysia adalah terdiri dari gua yang telah dibangunkan yang dilengkapi dengan kemudahan, gua yang masih dalam keadaan asal tetapi masih boleh dikerokai, dan ada juga gua yang dilarang masuk sama sekali bagi memelihara habitat di dalam gua. Kebanyakan gua yang telah dibangunkan dilengkapi dengan tangga dan platform bagi memudahkan pergerakan pengunjung. Gua-gua tersebut diterangi dengan lampu-lampu yang dipasang di dinding dan siling gua. Ini memudahkan pengunjung untuk menikmati keindahan pembentukan batu-batu. Bagi anda yang sukakan cabaran, terdapat banyak gua yang masih dalam keadaan asal. Di sini, terdapat pelbagai pertanyaan tentang bagaimanakah keadaan di dalam gua tersebut, bagaimanakah laluannya, apa yang akan anda temui di sana, apakah kelengkapan yang perlu dibawa, dan banyak lagi persoalan. Gua-gua seperti ini lazimnya terletak jauh dari jalan utama di mana anda perlu meredah hutan, semak, sungai, malahan memanjat dinding batu untuk sampai ke pintu gua. Pintu-pintu gua pula terdiri dari pelbagai saiz dari seluas-luas ruang seperti pintu gerbang, sehingga sekecil-kecil lubang yang hanya boleh muat seorang sahaja. Okey, boleh syak. Berikut adalah laluan-laluan lazim yang akan anda tempuhi semasa meneroka gua-gua yang masih dalam keadaan asal, bergantung kepada gua yang anda akan terokai. Careful, watch out your friend's leg in front of you. Jalan ke sana.
Kiss. Ah, tak boleh lah. Bunda, sliding best. Jangan. Tapi bunda lah. Eh, jangan. Kaki straight je. Jangan bingung. Kaki straight. Bunda dah lepaskan je. Tak tansus tu. Alah. Tangan, tepul tangan. Yes. It's quite good. I watch you do it and then realise how much easier it is for me. Alhamdulillah kami nak mendaki gua Gatung. InsyaAllah kami baru sampai kat kaki gunung. Jadi kami baru naik lah. Ini kawan kita dari Johor, Cik Azman. Sekiranya anda ingin menerka gua-gua yang belum dibangunkan, anda perlu membuat beberapa persediaan dan menyediakan beberapa kelengkapan yang akan memudahkan anda menerka dengan selamat. Sebelum menerka sesebuah gua, buat sedikit kaji selidik. Anda boleh bertanya dengan kenalan-kenalan yang pernah pergi atau cari maklumat melalui Google atau YouTube dari mereka yang pernah menerka gua tersebut. Dapatkan gambaran keadaan gua, tempoh penerokaan diambil, halangan yang akan dihadapi, pakaian yang sesuai dan kelengkapan yang perlu dibawa. Penerokaan gua memerlukan aktiviti fizikal yang tinggi seperti berjalan jauh, memanjat, merangkak, menggelongsor, meredah air dan seumpamanya. Pastikan anda sihat dan tidak mempunyai sebarang penyakit berkaitan seperti penyakit jantung, penyakit paru-paru seperti lelah dan sebagainya. Pastikan anda memakai pakaian yang sesuai dengan keadaan gua yang akan anda terokai. Pakai baju dan seluar yang panjang, sebaiknya jenis kalis air. Jangan sekali-kali pakai pakaian tebal seperti jeans kerana pakaian tersebut akan menyebabkan pergerakan anda menjadi sukar, terutama sekali apabila ianya basah. Kasut memainkan peranan yang amat penting dalam penerokaan dan pendakian yang selamat. Kebanyakan permukaan gua berbukit-bukit dengan ketinggian yang berbeza dan sesetengahnya agak curam dan licin. Keadaan ini boleh menyebabkan risiko kemalangan dan kecederaan. Di sini anda perlukan kasut yang lebih baik lagi dengan bunga tapak yang tebal agar dapat mencengkam permukaan batu atau tanah dengan lebih baik. Selain dari itu, anda perlu memakai sarung tangan bagi melindungi tangan dari batu-batu yang tajam, tali yang kasar ataupun geseran pasir. Di samping itu, sarung tangan yang dipakai dapat memelihara dari sebarang kotoran, kemungkinan dari habitat gua seperti haiwan, tumbuhan dan organisma. Sesetengah habitat tersebut boleh membawa penyakit. Sebaiknya pakai sarung tangan kalis air. Terus pada badan yang kecil lah. Pelindung lutut dan siku diperlukan dalam situasi di mana anda perlu merangkak, terutama sekali di ruang yang sempit. Ia dapat melindungi lutut dan siku anda dari kecederaan seperti luka dan melecet akibat geseran batu-batu yang tajam. Sesetengah ruang di dalam gua agak rendah di mana anda perlu menunduk malah merangkak. Anda menghadapi risiko terhantuk kepala pada siling gua.
Di sini anda perlu pakai topi keselamatan. Topi keselamatan dapat melindungi kepala anda dari kecederaan seperti luka, bengkak dan sebagainya. Pis. Keadaan di dalam gua boleh menjadi gelap sepenuhnya kerana tiada cahaya yang dapat masuk. Di sini anda perlu membawa lampu suluh yang sesuai. Anda tidak digalakkan menggunakan lampu suluh yang dipegang dengan tangan sebab dalam keadaan tertentu anda perlu menggunakan kedua-dua belah tangan bagi memegang batu-batu semasa memanjat. Sebaiknya pakai lampu yang dipasang pada kepala iaitu headlamp. Pastikan bateri lampu mencukupi untuk menerangi sepanjang penerokaan. Lazimnya penerokaan gua-gua seperti ini akan mengambil masa panjang sehingga 5 jam. Pastikan bateri telah dicas penuhnya. Adalah satu amalan yang baik untuk membawa bateri tambahan sebagai persediaan sekiranya terjadi perkara yang tidak diingini. Sekiranya anda ingin merakam video atau foto di dalam gua, bawa bersama lampu berkuasa tinggi. Anda akan nampak dengan lebih jelas dan terperinci lagi keindahan pembentukan batu-batu. Bagi mengelakkan dehidrasi, bawa juga air secukupnya. Terutama sekali bagi penerokaan yang agak lama. Air mineral sudah mencukupi. Anda boleh membawa sedikit makanan bagi menggantikan tenaga yang hilang. Lazimnya saya akan membawa beberapa biji kurma. Disebabkan penerokan gua satu aktiviti yang lasak, maka kemalangan dan kecederaan mungkin akan berlaku. Oleh itu, bawa kit pertolongan cemas dengan bahan-bahan yang sesuai dan pastikan anda telah dilatih untuk menggunakannya. Kesemua kelengkapan tersebut boleh disimpan dalam beg galas, sebaiknya jenis kalis air. Sesetengah gua memerlukan anda merentasi semak, paya atau tanah yang lembap sebelum sampai ke pintu gua. Di sini anda perlu berhati-hati dengan pacat yang cepat masuk melalui kaki seluar anda. Anda tidak akan merasa kehadiran pacat-pacat tersebut sehingga anda menyelak kaki seluar dan anda mendapati pacat sedang menghisap darah anda. Anda digalakkan untuk mengikat kaki seluar anda. Sekiranya anda bergerak secara berkumpulan, pastikan anda tidak berjauhan dengan kumpulan anda. Sekali-sekala buat pengiraan jumlah orang bagi memastikan tiada sesiapa yang tertinggal. Ada baiknya peneroka yang berpengalaman diletakkan di hadapan kumpulan dan seorang lagi di belakang. Semasa memasuki gua, anda akan berjumpa dengan banyak laluan kecil yang kadang-kadang agak sempit yang hanya boleh dilalui oleh satu orang sahaja. Laluan tersebut mungkin akan membawa anda ke ruang yang lain atau mungkin anda akan berjumpa dengan jalan mati. Sememangnya sifat manusia sentiasa ingin mengetahui apa yang tidak diketahuinya. Sekiranya anda tidak pasti, ikut laluan biasa yang peneroka terdahulu telah lalui. Jangan mencunting dinding-dinding gua walaupun bagi tujuan apa sekalipun. Perbuatan mencunting ini bukan sahaja mencacatkan kecantikan gua, malahan ia menggambarkan sikap kita yang tidak menghargai keindahan kejadian semula jadi. Kekalkan keaslian gua bagi generasi akan datang untuk nikmati. Ini lagi clear ni. Gua adalah rumah bagi haiwan-haiwan seperti kelawar, ular, katak, ikan, landak dan sebagainya. Haiwan-haiwan tersebut telah menyesuaikan diri dengan persekitaran gua yang gelap dan lembap, namun populasinya tidak sebanyak mana. Oleh itu, jangan ganggu atau cuba menangkap haiwan-haiwan tersebut. Ada apa jenis lain? Jangan buang sampah yang anda bawa dari luar ke dalam gua. Bawa keluar semua sisa-sisa dan buang di tempat yang disediakan. Pastikan gua-gua di dalam keadaan asal dan bersih. Setelah menempuhi pelbagai kesusahan dan halangan, anda sudah sampai ke penghujung gua. Anda akan merasa kepuasan dan keseronokan apabila keluar dari pintu gua dan akan menjadi kenangan sepanjang hayat anda. Sampai hujung. Terang kan?
Anda digalakkan untuk membersihkan diri dari sebarang kotoran yang terdapat di dalam gua seperti najis haiwan. Sebaiknya mandi dengan bersih dan basuh pakaian berasingan dari pakaian biasa. Bersihkan juga segala peralatan yang anda gunakan seperti topi keselamatan, sarung tangan, lampu suluh, beg dan sebagainya. Ini bagi memastikan segala peralatan benar-benar bersih untuk penerokaan seterusnya. Okey, itu saja tips yang dapat saya kongsi. Sekiranya anda ada lain-lain tips yang ingin dikongsi bersama, sila tulis di dalam ruang komen di bawah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian dan sebarang maklum balas yang diberikan.